hari ini seru banget, ride-nya banyak banget, tapi serem-serem banget juga. Jadi kayak saya agak ragu-ragu nih mau naik. Tapi kayaknya emang suasana kayak gini pas banget buat ngabuburit. Kayak sekarang tiba-tiba udah hampir gelap aja, berarti udah hampir buka juga kan. Should have been here by now. Oh man, come on man. Answer the phone, where are you? Come on now, late. Excuse me, you know where Fawn is? No. You haven't seen him all day? No. You don't know where he is? No. Hey Fawn, where are you? Where you going? Hey, halo Poploters, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Irfan Isan yang akan bacain email-email yang udah masuk ke voapopnotes@voanews.com. Plus kali ini juga akan saya bacain salah satu tulisan yang ada di wallnya VOA Pop Notes di Facebook. Gitu. Sambil juga saya kan pemurid lah ya, dari tadi nunggu beduk maghrib masih lama soalnya ini kalau di sini. Oke, langsung aja di sini dari Erika yang udah masuk ke VOA Pop Notes at voanews.com. Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam Erika. Gimana nih puasa di sana, lancar? Alhamdulillah lancar. Van, katanya pas lagi musim panas ya. Buset, lumayan juga dong panasnya di sana. Terus udah gitu buka puasanya jam berapa di sana? Wah, Erika, kalau ditanya panasnya gimana, lumayan lah. Tapi sekarang kebetulan lagi sejuk banget nih. Kan habis hujan soalnya. Tapi kalau normalnya ya, kalau di Celsius ini ya, kira-kira sekitar 36-37 derajat Celsius lah. Lumayan panas maksudnya. Terus buka puasa, kamu nanya ya. Buka puasanya waktu awal puasa, itu pas lagi di summer gitu ya, itu jam 8 malam. Tapi ini sekarang ini udah memasuki minggu kedua gitu ya, udah mulai agak mundur juga karena memang udah di penghujung summer kan ya sebenarnya ya. Jadi lumayan lah sekarang buka puasanya sekitar jam 8 malam, kalau imsak itu sekitar jam 5 pagi. Lumayan lah ya. Oke, sekarang saya baca yang ini aja yang ada di wallnya VOA Pop Notes, ya, di Facebook ya. Biar gantian. Oke, ini sekarang nih dari yang mana nih saya bacain? Ini nih. Ini Willy Chandra. I really want to know the best university for engineering degree, especially in petroleum engineering in USA. How much the tuition and living cost there? Bahasa Indonesia aja kenapa? How to get the scholarship and which site I should look at? Can you tell me or show me? Oke, gitu aja ya. Nih kalau bicara soal School of apa kamu nanya tadi, petroleum engineering di USA, ini pernah kita bahas juga kok. Salah satunya tuh adalah University of Maryland yang punya School of Petroleum Engineering-nya yang bagus. Terus kalau tadi kamu nanya juga soal tuition dan living cost, tergantung kamu tinggalnya di kota mana, terus selama berapa lama, mau tinggalnya di asrama kah, di apartemen kah, sharing apartemen kah, atau mau ngekos kah gitu ya. Dan ini makanya kita pirit ngasihnya, biasanya ada di segmen info kampus yang ada di dalam VOA Pop Notes. Jadi kamu ikutin terus info kampusnya ya. Oke, kalau gitu segini dulu yang saya bacain email yang udah masuk ke voapopnotes@voanews.com, plus juga tulisan di wall yang udah masuk ke All New VOA Pop Notes yang ada di Facebook. Kalau belum temenan sama Pop Notes, temenan makanya ya di All New VOA Pop Notes di Facebook. Nanti kita approve deh pokoknya deh. Ya udah pokoknya sampai di sini dulu. Saya Irfan Isan dan sekali lagi saya juga mengucapkan selamat menjalankan berbagai ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye bye. Wassalamualaikum. Kita Poploters, itu dia sekian tadi episode All New Poploters kali ini. Jangan lupa